Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishanih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan, para akhwat, para dokter, para jamaah, majelis taklim, para dokter urologi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kajian perdana tentang sebuah kitab atau buku kecil yang sangat bermanfaat, yaitu tentang permasalahan-permasalahan jahiliyah atau perkara-perkara jahiliyah yang kita diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya, ya. Menjauhi perkara-perkara jahiliyah tersebut. Dan buku ini sebenarnya judulnya adalah Al-Masail Allati Khalafa Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahlul Jahiliyah, yaitu perkara-perkara yang Rasulullah sallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam perkara-perkara tersebut. Maka kita perlu mengenal perkara-perkara tersebut untuk kita jauhi. Baik, saya akan jelaskan seputar kitab ini terlebih dahulu, ya. Jadi kitabnya judulnya Masail Al-Jahiliyah. Masail, yaitu maksudnya perkara-perkara jahiliyah. Asalnya kitabnya adalah Al-Masail Allati Khalafa Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahlul Jahiliyah. Yaitu perkara-perkara yang Rasulullah SAW menyelisih Ahlul Jahiliyah, ya. Yang Rasulullah SAW menyelisihi Ahlul Jahiliyah pada perkara-perkara tersebut, ya. Buku ini ditulis oleh tentunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Dan jumlah perkara-perkara tersebut, ya, sekitar kurang lebih, ya, 128 perkara. Perkara jahiliyah. Kemudian buku ini juga sudah disyarah oleh beberapa ulama, ya. Di antaranya buku ini disyarah oleh syarah buku ini di antaranya adalah syarah Masail Jahiliyah karya Mahmud Syukri. Mahmud Syukri Al-Alusi, Al-Alusi, salah seorang ulama Irak, yang rahimahullah sudah meninggal dunia. Dia menulis tentang syarah Masail Jahiliyah. Dan Al-Alusi ini maksudnya nisbah, adalah maksudnya ini Ahlul Bait. Al-Alusi ini Ahlul Bait, maksudnya keturunan Nabi SAW, cucu Nabi SAW dari jalur Husain. Maksud saya ada juga dari, maksudnya banyak juga Ahlul Bait yang mereka juga perhatian sama tauhid, di antaranya Mahmud Syukri Al-Alusi, ya. Zaman sekarang seperti ada namanya Abdul Qadir Alawi Saqaf yang punya Mauqi' Durrasani, ya, dan itu juga masya Allah, ya, maksudnya dari kalangan habaib, tapi masya Allah perhatian terhadap sunnah luar biasa, membantah bid'ah, meluruskan orang-orang yang menyimpang, sufia-sufia ekstrim, ya, dan mereka dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya kitab juga syarah Masail Jahiliyah karya Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Al Fauzan, hafizahullah. Ya. Kemudian jadi
dalam buku ini cuma 128 perkara. Kemudian datang seterusnya ada seorang ulama namanya Abdullah Ad-Duwais. Beliau menulis judul bukunya Zawaid Masail Al-Jahiliyah. Kalau kita artikan maksudnya adalah tambahan-tambahan perkara-perkara jahiliyah. Nah, ini maksudnya apa? Beliau menambahkan perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh penulisnya namanya Abdullah Ad-Duwais. Syekh Abdullah Ad-Duwais rahimahullah, sudah meninggal juga. Ya. Tujuan beliau adalah menyebutkan perkara-perkara jahiliyah yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Abdul Wahab. Dan jumlah perkaranya ...211 perkara. Ya, jadi kalau kita tambahkan 211 tambah 128 sudah berapa? Sudah 339 perkara, perkara jahiliyah. Ya, beliau menulis perkara jahiliyah yang menurut beliau cocok di zaman beliau. Dan Syekh Abdul Wahab juga tidak bermaksud menulis seluruh perkara jahiliyah, tapi beliau memandang perkara jahiliyah yang penting untuk diketahui di zaman beliau. Dan ini juga ada syarahnya. Kitab ini ada syarahnya. Syarah kitab ini judulnya Dirasat wa Syarah Masail Jahiliyah. Ini adalah tesis atau disertasi, ya. Tesis atau disertasi seorang mahasiswi, ya. Seorang mahasiswi di Saudi, ya. Jadi ini sekitar tentang berkaitan dengan kitab yang akan kita bahas, ya. Tentunya kita perlu tahu tentang apa perkara-perkara jahiliyah tersebut untuk bisa kita jauhi. Tapi kita akan fokus pada karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala yang berjumlah sekitar 128 perkara, ya. Taib, kita mukaddimah, ya. Yang pertama tentang urgensi mempelajari kitab ini. Yang selanjutnya kita bahas tentang makna jahiliyah, ya. Makna jahiliyah. Jahiliyah secara bahasa Arab maksudnya adalah nisbah. Jahiliyah itu nisbah kepada al-jahl. Al-jahl itu kebodohan. Kebodohan, ya. Al-jahl adalah kebodohan. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan, ya, datang dalam dalil-dalil penyebutan jahiliyah. Misalnya dalam Al-Quran ada beberapa ayat seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idh ja'ala alladhina kafaru," dalam surat Al-Fatah, "fi kulubihim hamiyyah al-jahiliyah." Tatkala orang-orang kafir menjadikan dalam hati mereka ada semangat, tapi semangat jahiliyah. Allah menamakan semangat mereka, fanatik mereka dengan fanatik jahiliyah. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula." Janganlah kalian bertabarruj
dengan tabarruknya orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Ya, ini fanatik jahiliyah. Kalau ini maksudnya apa? Tabarruknya jahiliyah. Tidak boleh. Karena orang-orang wanita zaman jahiliyah dahulu mereka suka keluar dan suka mereka menampakkan sebagian keindahan mereka, ya, menampakkan sebagian aurat mereka, menampakkan kecantikan mereka, maka Allah melarang istri-istri Nabi, jangan kalian bertabarruj, bersolek di hadapan laki-laki yang bukan mahram kalian, bukan suami kalian, dengan metode yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmu al-jahiliyati yabghun. Man ahsanu minallahi hukman. Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Menghendaki hukum jahiliyah. Kemudian di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah, mereka berprasangka kepada Allah, ya, dengan prasangka yang tidak benar, yaitu persangkaan jahiliyah, persangkaan yang tidak benar, yaitu persangkaan jahiliyah. Ya, persangkaan jahiliyah, ya, bersangka bahwasanya Allah akan menghabiskan Islam, bersangka bahwasanya Rasul dan para sahabatnya akan kalah total, dan yang lainnya persangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perang Uhud ini dalam Al-Qur'an, dalam hadis banyak banget, ya, dalam hadis sangat banyak, ya sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, a'ayyartahu bi ummihi innaka umru'un fika jahiliyah. Jadi ada seorang sahabat, dia mencela Bilal, dia berkata, ya bena sauda, wahai anaknya wanita hitam, ya. Dia panggil, lagi marah mungkin, lagi tersinggung, hanya dia panggil Bilal dengan, ya bena sauda, wahai anak wanita hitam. Maka Nabi tegur dua, ayyartahu bi ummihi, apakah kau mencela dia dengan ibunya yang berkulit hitam? Innaka mru'un fika jahiliyah, riwayat Bukhari. Sungguhnya pada dirimu ada perkara jahiliyah. Kata Nabi, pada dirimu ada perkara jahiliyah. Ada perkara jahiliyah. Apa perkara jahiliyah tersebut? Mencela dengan mencela orang tua, mencela dengan warna kulit, jahiliyah. Ini bentuk jahiliyah. Salat tegur, ya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Pada dirimu ada sifat jahiliyah, ya. Kemudian juga misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat perkara pada umatku. Empat perkara pada umatku yang merupakan perkara jahiliyah. Empat perkara jahiliyah, la yada'uhun, yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Empat perkara jahiliyah pada umatku. Apa saja? Nabi SAW sebutkan, di antaranya at-ta'un fil ansab, mencela nasab, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan, ya, mencela nasab, bangga dengan kedudukan. Kemudian niyaha alal mayyit, yaitu meratapi mayat. Kemudian al-istiqsam bil nujum, ya, al-istisqa bil nujum, minta hujan melalui bintang-bintang. Ini empat perkara jahiliyah ada pada umatku. Saya sebutin tadi antaranya mencela nasab, dan sampai sekarang masih ada, ya. Di antaranya ya apa? Apa namanya, mencela nasab, bangga dengan apa? Ahsab, yaitu martabat. Kemudian di antaranya
adalah meratapi mayat. Kemudian juga misalnya sabda Nabi SAW, abi da'wal jahiliyah. Wa ana baina aghwirukum da'uha fa innaha muntinah. Nabi mengatakan, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Seruan jahiliyah. Wa ana baina adhhirukum, sementara aku berada di tengah-tengah kalian wahai para sahabatku, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah tersebut, sungguhnya dia muntina tuh busuk, dia bau busuk. Ini kenapa Nabi ngomong begini? Ketika ada salah seorang muhajirin mungkin bercanda atau apa, dia mukul bokongnya Ansar. Dia mukul bokongnya Ansar. Akhirnya orang Ansar tersebut marah. Kemudian dia berteriak, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar. Kemudian yang orang muhajirin, yang sahabat yang muhajirin juga berkata, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Nah, jadi sudah panggil-panggilan fanatik kesukuan. Yang satu mengatakan, wahai kaum Ansar, tolong aku. Satunya, wahai kaum muhajirin, tolong aku. Nabi marah ya. Padahal perkataan Ansar dan muhajirin perkataan yang syar'i. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi ketika seruan-seruan tersebut dalam rangka untuk berpecah belah, tercerai-berai, meskipun katanya syar'i, meskipun istilah ansar itu istilah syar'i dalam Al-Quran. Istilah muhajirin juga Allah sebut dalam Al-Quran. Tetapi tatkala digunakan untuk saling bertikai, maka Nabi mengatakan itu seruan jahiliyah. Ya, bagaimana lagi kalau seruan-seruan yang sudah nama tidak syar'i, apalagi untuk ribut. Maka Nabi berkata, abida wal jahiliyati wa ana baina adhhirukum. Apakah kalian menyuruh dengan seruan jahiliyah padahal aku berada di antara kalian? Da'uha fa innaha muntina, tinggalkan seruan-seruan tersebut. Ini seruan-seruan yang bau busuk. Kemudian di antaranya juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man mata wa laisa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam kondisi tidak punya bai'at, yaitu tidak memiliki imam, dia memberontak atau dia keluar tidak punya pemimpin, mata mitatan jahiliyah, maka dia meninggal seperti mati jahiliyah. Maka dia meninggal matinya mati jahiliyah. Maksudnya apa? Maksudnya seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu di zaman jahiliyah mereka tidak punya pemimpin, senangnya ribut di antara mereka. Mereka merasa hina kalau dipimpin, mereka mau jadi pemimpin. Ini disebut oleh Nabi dengan kematian dengan cara jahiliyah, ya bukan maksudnya mereka mati musyrik, tidak ya. Tapi maksudnya seperti orang-orang jahiliyah. Nah inilah Al-Quran datang membawakan makna jahiliyah dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Baik, jahiliyah sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada namanya jahiliyah mutlak. Jahiliyah muqayyadah, jahiliyah nisbi atau muqayyadah. Jahiliyah mutlak ini adalah sebelum diutusnya Nabi. Sebelum diutusnya Nabi, manusia dalam kondisi jahiliyah. Semua dalam kondisi jahiliyah. Ya. Dan ketika kalau kita baca dalam bukunya Syekh Muhammad bin Wahab, maka dia sedang bahas tentang, dia fokus kepada Al-Kitabiyin dan Ul-Ummiyin. Maksudnya jahiliyahnya Yahudi Nasrani dan jahiliyahnya orang-orang Arab. Mereka beliau fokus kepada jahiliyahnya Al-Ummiyin dan jahiliyahnya Al-Kitabiyin. Perhatikan sini, dalam buku Syekh Muhammad bin Wahab, beliau mengatakan jahiliyah ada dua. Jahiliyah Al-Ummiyin, yaitu jahiliyahnya orang-orang Arab. Kemudian jahiliyah Al-Kitabiyin, jahiliyah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Dan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan,
sebelum Nabi diutus, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, "Innallaha nadhara ila ahlil kitab." Sungguhnya Allah melihat kepada ahlul kitab. "Famaqat innallaha nadhara ila ahlil ardi." Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi. "Famaqatahum," maka Allah pun murka kepada penghuni bumi. Ya. "Arabahum wa ajamahum." Orang Arabnya Allah murka, orang non-Arab Allah murka. "Ila baqaya min ahlil kitab," kecualinya segelintir dari ahlul kitab yang masih bertauhid. Tapi rata-rata semua sudah rusak ketiga itu. Dan benar-benar jahiliyah sebelum Nabi diutus. Kalau kita bicara jahiliyahnya orang Arab, ya, rusak ketiga itu. Dari sisi akidah maupun dari sisi akhlak. Dari sisi akidah ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi, ada yang banyak ya. Jahiliyahnya orang-orang Arab dahulu. Dari sisi akhlak luar biasa. Khamr menjadi minuman kebanggaan mereka. Zina di mana-mana, ya. Kemudian pembunuhan, bunuh anak-anak, jahiliyah, benar-benar jahiliyah. Bangga dengan taasub kabilah, fanatik, terkumpullah jahiliyahnya orang Arab dari segala sisi. Nabi datang di saat-saat mereka di puncak-puncak kerusakan. Di puncak-puncak, tentunya di tempat lain juga ada, ya. Di Romawi, di Persia. Di Persia ketika itu jahiliyahnya mereka sampai menikah di antara mahram, seorang menikah dengan putrinya, seorang menikah dengan tantenya, seorang menikah dengan ibunya, ya. Ini terjadi sampai di kalangan raja-raja mereka, terjadi pernikahan antara mahram, dan itu sudah puncak kerusakan itu di Persia. Adapun di Romawi, bagaimana mereka melakukan perbudakan, kemudian kerusakan perzinahan moral, ya. Belum lagi mereka menyembah dewa-dewa dari si agama. Bahkan mereka mengadu hewan dengan budak, mereka tonton di arena, ya rusaklah, pokoknya jahiliyah. Baik dari Persia, Romawi, demikian juga orang-orang Arab, ya. Ahlul kitab, ya, mereka juga dalam kejahiliahan, ya. Yahudi rusak dengan bagaimana isi Taurat mereka yang sudah dirubah-rubah. Ya, ini sudah sering kita jelaskan bagaimana dalam perjanjian lama Allah disifati dengan sifat-sifat yang buruk, ya. Para nabi disifati dengan sifat-sifat yang buruk, ya. Dan tidak perlu kita ulangi lagi, tapi intinya itu mengerikan, ya, karena kerusakan, ya, sehingga mereka sudah rusak, ya. Demikian juga kaum Nasara juga sebelum Nabi diutus dalam kondisi jahiliyah, ya. Terjerumus dalam rusak akidah, ada yang menganggap Allah satu dari yang tiga, ada yang menganggap Allah adalah Isa, ada yang mengatakan Isa adalah putri Allah, ada yang mengatakan Ruhul Kudus adalah Tuhan, dengan berbagai macam keakidah yang terjadi pada mereka. Yang menakjubkan, ikhwan, saya kadang-kadang memikir orang Nasara, ya. Akidah mereka dibawa oleh Paulus. Paulus itu siapa? Paulus dahulu, dan disebutkan sini oleh Paulus dalam surat-suratnya, bagaimana Paulus dahulu adalah seorang Yahudi yang jengkel sama orang Nasara, bahkan dia menangkapin orang Nasara, bahkan dia minta izin kepada penguasa Romawi untuk menangkapi orang-orang Nasara, menyiksa orang Nasara. Terkenal bengis dan kejam. Tiba-tiba dia mengaku dia seorang Rasul. Bagaimana ceritanya? Dia bilang di tengah jalan, tiba-tiba Yesus datang, angkat dia menjadi Rasul. Ya. Subhanallah. Kemudian orang membenarkan dia semua. Seakan-akan dia seorang yang fiqoh, yang terpercaya. Semua perkataannya dibenarkan. Tiba-tiba dia menjadi Rasul. Ini adalah yang sangat rawan, ya. Bagaimana tiba-tiba dia mengangkat dia menjadi Rasul dan dibenarkan oleh miliaran manusia. Ya, kalau Rasulullah SAW, ya, terkenal akhlak mulia, tidak pernah bohong sama sekali, kemudian ketika menjadi Rasul, kemudian banyak mukjizat, ya benar, dia seorang Nabi. Ini tiba-tiba jahat, suka nangkepin orang, menyiksa orang, sedang berjalan ingin menyiksa orang-orang Nasara, tiba-tiba diangkat menjadi Rasul. Terus semua orang membenarkan perkataan dia. Ya, kita kan, dia siapa dulu? Cek dulu, ya, bagaimana perkataan dia benar atau tidak, ya, bagi siapa tahu dia bohong, ngerepot, ya. Tapi demikianlah, itu yang terjadi. Miliaran manusia membenarkan Paulus ini yang dia mengaku sebagai seorang Rasul dengan cerita yang tadi saya sampaikan. Tadinya dia jahat, kemudian menangkapi orang Nasara. Setelah itu tiba-tiba dia memproklamirkan diri sebagai Rasul karena Tuhan Yesus datang kepada dia mengaku dia sebagai Rasul. Kemudian miliaran manusia membenarkan perkataan dia. Tapi intinya Rasulullah SAW diutus di zaman jahiliyah, baik jahiliyah al-Ummiyin atau jahiliyah al-Kitabiyin, ahlul kitab, Nasara, ya, maupun Yahudi. Ini jahiliyah mutlak. Ini jahiliyah mutlak, setelah Nabi diutus tidak ada lagi. Setelah Nabi SAW diutus,
maka sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi jahiliyah mutlak, enggak ada. Ya, jahiliyah mutlak sudah enggak ada. Kenapa? Islam sudah datang. Taruhlah di suatu daerah jahiliyah, tapi tetap aja tidak bisa mutlak satu dunia jahiliyah, enggak ada. Ya. Tidak ada. Kalau ada pun yang ini sebelum Nabi diutus, ya Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian mengikuti berhias kepada selain suami kalian, wahai para wanita, berhias kepada laki yang bukan mahram kalian sebagaimana tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Kalau kita baca buku tafsir, mereka khilaf. Jahiliyah yang pertama maksudnya apa? Ada yang mengatakan dikembalikan kepada zaman Nabi Dabi terdahulu, zaman Nabi Musa. Ada yang mengatakan dikembalikan zaman Nabi Ibrahim. Intinya jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jahiliyah mutlak sekarang sudah tidak ada. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membawa cahaya bagi umat manusia dan selamanya tidak akan ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tazalu ta'ifatu min hadhil ummah zahirin 'alal haq. Ya, akan ada senantiasa sekelompok dari umatku terus tegak di atas kebenaran sampai hari kiamat. Ya, la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan beri mudarat kepada mereka orang yang menyelisih mereka maupun yang meninggalkan mereka. Artinya ta'if al-mansurah, kelompok yang di atas kebenaran yang menyuruhkan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus ada. Oleh karenanya, jika kelompok di atas kebenaran selalu akan ada, maka tidak ada namanya jahiliyah mutlak, enggak ada. Oleh karenanya para ulama mengkritiki sebagian dai atau sebagian ulama yang salah dalam ibarat. Mereka mengatakan jahiliyah tahun abad 20 misalnya. Jahiliyah abad 20 dikritiki oleh para ulama karena seakan-akan mengesankan jahiliyah mutlak muncul pada abad 20 dan ini tidak benar, ya, karena seakan-akan dakwah Nabi tidak punya pengaruh, ya, seakan-akan tidak ada yang menyuruh kebenaran, ya. Kalau jahiliyah pada sebagian tempat okay, mungkin, ya. Tapi jahiliyah mutlak sudah tidak ada sejak Nabi SAW diutus. Nabi menghilangkan kejahiliahan. Tetapi kalau jahiliyah nisbi, maka mungkin nisbi maksudnya berkaitan dengan sebagian tempat, berkaitan dengan sebagian orang, ya itu mungkin saja seperti ini. Ini kan jahiliyah, ini semua jahiliyah nisbi. Ini semua jahiliyah nisbi, ya. Artinya ada di antara sahabat yang masih ada perkara jahiliyahnya dengan mencela ibunya, bahkan ibunya yang hitam, atau tadi dengan seruan-seruan jahiliyah, ya. Dan jahiliyah nisbi ada banyak ya, tapi itu tidak dikatakan jahiliyah mutlak, ya. Ini berkaitan dengan makna jahiliyah. Jadi nanti kita akan fokus maksudnya jahiliyah orang-orang Arab dan jahiliyah ahlul kitab. Ini yang akan banyak, paling banyak disebutkan, ya, paling banyak disebutkan. Baik. Apa urgensinya kita mempelajari kitab ini? Urgensinya banyak, ya. Di antaranya meninggalkan perkara jahiliyah merupakan konsekuensi dari menempuh jalan yang lurus. Oleh karenanya, kita setiap hari 17 kali minimal kita berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Itu jalannya para nabi, jalannya siddiqin, syuhada, dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang Yahudi, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang Nasara. Jadi kalau Anda ingin menempuh jalan yang benar, Anda harus meninggalkan jalan Yahudi, jalan Nasara. Maka Ibnu Taimiyah punya buku judulnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya buku judulnya, sekarang dicetak 2 jilid, ya, dengan tahqiq. Judulnya Iqtida Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Ashabil Jahim. Apa artinya? Arti buku ini artinya Siratul Mustaqim melazimkan untuk menyelisihi Ashabul Jahim, orang-orang penghuni neraka. Artinya menempuh Siratul Mustaqim
Sirat, Siratul Mustaqim, berkonsekuensi menyelisihi para penghuni neraka. Maksudnya apa? Yahudi Nasrani, Yahudi dan Nasara. Mau tidak mau, kita kalau ingin menempuh jalan lurus, kita harus menyelisih mereka. Nah, bagaimana cara menyelisih mereka? Caranya dengan mengenali, caranya dengan mengenali perkara-perkara mereka. Perkara-perkara mereka yang salah. Mereka yang salah untuk diselisihi. Nah, ini dari sini kita tahu pentingnya, urgensinya kita mempelajari kitab ini, karena kita akan mempelajari tentang perkara-perkara yang salah dari Yahudi Nasara dan juga dari Ummiyin, dari apa namanya, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, untuk kita jauhi. Jadi inilah konsekuensi dari menempuh jalan yang lurus, ya. Kemudian di antaranya konsekuensi apa pentingnya kita pelajari kitab ini, itu masih banyak perkara-perkara ini, perkara-perkara jahiliyah yang tersebar di kaum muslimin. Yang menjalar di tengah-tengah kaum muslimin. Masih banyak ya. Ya, tadi yang Rasulullah sebutkan saja masih banyak. Mencela nasab, mencela suku yang lain masih banyak. Bangga dengan sukunya masih banyak. Meratapi mayat masih banyak. Mencela orang dengan mencela orang tuanya masih banyak. Ya, masih banyak ya. Masih banyak perkara jahiliyah yang menjalar di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi Nabi SAW mengabarkan tentang semangat kaum muslimin mengikuti apa namanya langkah atau sunnah-sunnahnya ahlul kitab. Ya, dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Latattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin, ziran bi zira'in. Ya. Hadzal quddati bil quddah, kata Nabi SAW, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah atau jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi Nasrani. Shibran bi shibrin, sejengkal dengan sejengkal, ziraan bi ziraan, sehasta, dalam riwayat yang lain, hadzal quddati bil quddah, sama seperti persis antara buluh yang terdapat di anak panah. Kalau kita punya anak panah, di belakangnya ada buluh penyeimbang kanan dan kiri, persis kanan dan kiri, persis, tidak ada bedanya. Artinya berusaha mengikuti persis mungkin. Hatta la udakhalu juhra dhabbin, bahkan kalau mereka masuk dalam lubang dhab, la dakhaltumu, kalian akan ikut masuk. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah Yahud Nasrani yang engkau maksud? Kata Nabi, faman idzan, kalau gitu siapa lagi yang dimaksud? Ya, kalau gitu siapa lagi yang dimaksud? Maka menunjukkan akan ada dari umat ini yang mengikuti perkara-perkara jahiliyah, maka kita perlu menjauhinya agar kita menjadi seorang muslim yang benar-benar bertauhid dan seorang muslim benar-benar bersih daripada perkara jahiliyah. Ini urgensinya dari kita mempelajari kitab ini. Adapun perkara jahiliyah, ya, perkara jahiliyah yang akan disebut dalam kitab ini, yang akan disebutkan, maka
seluruhnya tercela, ya tentunya seluruhnya tercela. Tapi hukumnya berbeda-beda, tapi hukumnya berbeda-beda. Berarti ada yang kufur atau syirik. Ada yang mungkin syirik kecil. Ada yang hanya maksiat, ya, hanya maksiat. Berbeda, tapi semuanya terkumpul dalam perkara jahiliyah, ya, perkara jahiliyah. Jahiliyah adalah perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu dan juga dilakukan oleh ahlul kitab yang hendaknya kita jauhi. Wallah alam bisab, ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan kita. Insyaallah kita masuk dalam pembahasan. Baik. Karena kita sudah jelaskan bahwasanya dalam kitab ini 128 perkara jahiliyah. Tentu kita berusaha menjelaskan dengan singkat, tidak panjang lebar. Semoga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, apalagi pengajian kita cuma sebulan sekali, ya. Tapi insya Allah pada kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil 3 perkara sebelum kita buka tanya jawab, ya. Saya bacakan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, hadhihi umurun khalafa fiha Rasulullah sallam ahlal jahiliyati minal kitabiyin wal ummiyin mimma la ghinan li muslim an ma'rifatiha. Kata beliau, inilah perkara-perkara yang Rasulullah sallam menyelisihi orang-orang jahiliyah pada perkara-perkara ini. Yang orang jahiliyah tersebut adalah kitabiyin, yaitu Yahudi Nasrani, wal ummiyin, itu orang-orang Arab dahulu, ya. Mereka dibilang ummiyin karena nisbah kepada maksudnya mendasar, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Makanya Rasulullah SAW disebut dengan ummi, rasulil nabiyil ummi, nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la naqra, asyahru hakadha wa hakadha. Kata Nabi SAW, kita ini, maksudnya Rasulullah bercerita tentang orang-orang Arab, ya, kebanyakan orang Arab tatkala itu, kami adalah umat yang ummiyah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Tidak bisa tulis, tapi bulan itu begini, itu 30 atau 29, ya, hari. Kenapa orang-orang Arab dahulu mereka tidak bisa baca, tidak tulis? Karena kebanyakan mereka jauh dari peradaban Romawi, peradaban Persia yang mungkin sudah maju ketika itu. Kemudian juga kebanyakan mereka bersandar kepada hafalan. Jadi mereka bisa menjalani kehidupan mereka meski tanpa ada baca dan tulis, ya. Sehingga mereka disebut ummah ummiyah, umat yang buta aksara. Dan ketika Nabi SAW diutus dari umat seperti ini, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis secara umum, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, menunjukkan Rasulullah adalah utusan Allah. Kenapa? Dia berasal dari umat yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tiba-tiba ada Al-Quran yang luar biasa, yang tertulis, yang luar biasa, yang terus dengan rapi, dengan balagha yang sangat tinggi, ya. Agar orang-orang Arab tahu bahwa ini bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Muhammad bisa baca, bisa tulis, maka dia akan dituduh, engkau hanya menjiplak dari buku-buku yang kau baca sebelumnya. Ya, kau bisa hanya menjiplak dari buku-buku yang kau baca sebelumnya, atau ada yang mendiktekan fahiyatum la alaihi bukrata wa asila, yaitu ada yang mengimlakkan, mendiktekan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Muhammad tinggal menulisnya. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa, tidak tulis, dan ketidak bisa baca Nabi, tidak bisa baca dan tidak tulis sampai Rasulullah SAW meninggal, ya, agar mukjizat Al-Quran tetap terjaga. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk belajar baca dan tulis. Bahkan di antara begitu perhatian Nabi SAW tentang masalah baca dan tulis, Rasulullah SAW membebaskan tawanan-tawanan dalam perang Badar dengan syarat mereka mengajari anak-anak kaum Ansor baca dan tulis. Ya, ketika perang Badar banyak orang musyrikin kalah, maka mereka ditawan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau ingin bebas, tidak bisa nebus diri sendiri, caranya gimana? Ngajarin anak-anak Ansor atau anak para sahabat untuk bisa baca dan tulis, ya. Makanya Rasulullah SAW kalau sedang menulis surat yang menulis orang lain. Rasulullah SAW kalau menulis perjanjian Hudaybiyah yang tulis Ali bin Abi Thalib, ya. Rasulullah SAW sampai ketika Rasulullah SAW suruh hapus, kata Rasulullah SAW, mana tempatnya biar saya hapus? Ada tulisan Rasulullah ketika Suhail bin Amr tidak setuju. Kata Suhail bin Amr, tolong hapus Muhammad Rasulullah, Rasulullahnya hapus. Rasulullah mengatakan, arini makanahu, wahai Ali, di mana tulisan Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW hapus dengan tangannya. Ini Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis karena berasal dari orang Arab yang mereka adalah ummatun ummiyah. Umat yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan hikmah yang saya katakan, agar orang-orang tahu Rasulullah SAW adalah
Nabi, yang benar-benar utusan Tuhan. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi kemudian memiliki ilmu yang luar biasa dan Al-Quran turun kepadanya. Inilah perkara-perkara jahiliyah yang bersumber dari kitabiyin, ahlul kitab, dan orang-orang Arab yang Rasulullah menyelisih mereka. Mimma la ghina li muslim an ma'rifatiha, yang setiap muslim perlu tahu, ya, tidak pernah merasa cukup untuk mengetahui perkara-perkara ini. Buat apa? Fadhiddu yudhiru husnahu diddu, ya. Dengan mengetahui lawannya, maka akan nampak keindahan sesuatu, ya. Keindahan sesuatu akan nampak dengan mengetahui lawannya, ya. Akhlak seseorang akan terasa indah kalau kita bandingkan dengan akhlak buruk orang lain. Ketika ada perbandingan, ada komparasi sesuatu yang baik dengan buruk, akan semakin nampak keindahan yang baik ini, ya. Tapi kalau tidak ada komparasinya, mungkin tidak kelihatan. Sama tauhid akan semakin indah tatkala kita mengenal kesyirikan. Oh, ternyata beda jauh antara tauhid dengan apa? Kesyirikan. Kita tidak akan mengenal dengan lebih baik tentang indahnya Islam kecuali kita melakukan komparasi dengan agama-agama. Dan kita tahu bahwasanya agama kita sempurna dalam segala hal, dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi muamalah kita luar biasa, sudah teratur dengan rapi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syair berikutnya, wa bidhiha tatabayyanul asya, dengan mempelajari lawannya sesuatu semakin jelas. Dengan mempelajari lawannya maka sesuatu akan semakin jelas, ya. Kemudian beliau berkata, fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran adamu imanil qalbi ma jaa bihi rasul. Perkara yang paling penting, ya, dan yang paling berbahaya adalah tidak beriman, hati tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Ini repot kalau begini, ya. Kita harus yakin Rasulullah benar, bahwa yang menyelisih Nabi salah. Kita harus yakin demikian karena ini syariat dari Rabbul Alamin. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu belajar, perlu berilmu. Yang paling parah, paling berbahaya, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, jika hati tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in indhafa ila dhalika istihsanu ma alil jahiliyah tammatil khasarah. Kalau dia sudah kurang beriman kepada Nabi, ditambah dia merasa perkara-perkara jahiliyah itu baik, maka sempurna kerugiannya. Sempurna kerugiannya. Sudah tidak begitu percaya sama syariat Islam, terus terpesona dengan ajaran-ajaran lain. Selesai. Sempurna kerugiannya, ya. Ini banyak seperti, kenapa orang-orang yang terpesona dengan ajaran-ajaran lain, karena dia tidak tahu tentang Islam lebih baik. Dia tidak tahu, ya, bahkan dia ragu dengan Islam. Kemudian dia mengenal ajaran-ajaran lain, akhirnya dia terpesona dengan ajaran lain, dan dia ragu dengan ajarannya sendiri, maka sempurnalah kerugiannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu bil batil, dan orang yang beriman dengan kebatilan, wa kafaru billah, dan mereka kufur kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang benar-benar merugi. Surat Al-Ankabut ayat 52. Kemudian jadi kita perlu mengenal perkara-perkara jahiliyah, ya, agar tadi wabidhiha tatabayyan asya, dengan mengetahui perkara jahiliyah kita semakin kokoh, ya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan beliau berkata, innama tunqadhu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'al fi Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Bahwasanya tali Islam akan terputus sedikit demi sedikit, terurai sedikit demi sedikit, simpulnya tidak kokoh lagi jika seorang tinggal dalam Islam dan dia tidak tahu perkara-perkara jahiliyah. Dia tidak tahu perkara jahiliyah, maka dia akan mudah terbawa dengan perkara-perkara tersebut, ya. Makanya seorang penyair berkata, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Aku mengenal kejahatan, keburukan bukan untuk melakukannya. Walakin li tawaqqihi, namun agar aku bisa menghindar darinya. Man lam ya'rifi syarra minal khair, barang siapa yang tahu kebaikan doang, tidak tahu keburukan, yaqa' fihi, khawatir dia terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka di antara manhaj Islam, manhaj Nabawi, mengenalkan kebaikan dan keburukan, agar seorang melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan sifat-sifat orang mukminin, Allah sebutkan sifat-sifat orang kafirin. Allah sebutkan sifat-sifat ashabul jannah, Allah sebutkan sifat-sifat ashabun nar. Agar seorang bisa agar bisa menjauhi yang keburukan-keburukan. Kata Allah, wa kadzalika nufassil ayat, walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami telah
memperinci ayat-ayat agar jelas sabilul mujrimin, agar jelas jalan-jalan orang-orang mujrimin itu jelas, sehingga kita bisa hindari. Jadi Allah jelaskan, Nabi SAW jelaskan, banyak sekali peringatan-peringatan Nabi tentang perkara-perkara buruk agar kita punya hujah bisa kita tinggalkan. Ini maksud kita mengenal perkara-perkara jahiliyah. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan orang yang paling sempurna adalah para sahabat. Tidak ada yang bisa menyamai mereka. Kenapa? Karena mereka sebelum Islam, mereka mengenal jahiliyah. Mereka mengenal jahiliyah. Mereka tahu betul bagaimana jahiliyah. Lihatlah bagaimana Ja'far bin Abi Thalib ketika dipanggil oleh Najasyi Ashama. Dipanggil karena ada provokator Amr bin Al-As datang memprovokasi Najasyi. Akhirnya Najasyi panggil para sahabat untuk menjelaskan tentang Islam, tentang dakwah Muhammad SAW. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Dia buka perkataan yang mengatakan, Ya ayuhal malik, wahai sang raja, inna kunna fil jahiliyah. Kami dulu di zaman jahiliyah. Ya. Na'til fawahish, wa nusi'ul jiran, ya'kulul qawiyya minad da'if, wa na'budul awthan. Kami dulu di zaman jahiliyah, apa yang kami lakukan? Kami menyembah berhala, kami melakukan perbuatan keji, kami berbuat buruk kepada tetangga, kami makan perkara-perkara yang najis kami lakukan, berakhlak buruk, ya, disebutkan semuanya. Ya. Kemudian datang Muhammad SAW dengan cahayanya. Ya. Jadi para sahabat di antara keistimewaan mereka, mereka tahu tentang perkara jahiliyah, dan mereka tahu tentang perkara-perkara yang baik. Dan perkara yang baik datang kepada mereka sempurna. Kenapa? Yang bawa langsung Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tahu kejahiliahan dengan sempurna, dengan terperinci. Dan mereka tahu nurul hidayah, cahaya hidayah dengan sempurna. Jadilah mereka generasi yang terbaik. Karena mengetahui dua-duanya. Sabilul mujrimin mereka tahu. Sabilul muslihin mereka juga tahu. Ya, jalan-jalan keburukan mereka tahu dengan detail. Jalan-jalan kebaikan juga mereka tahu dengan detail. Jadilah mereka generasi yang tidak ada yang pernah bisa menyamai mereka. Saya katakan mungkin kalau kita contoh sekarang. Misalnya ada sebagian orang dulu pemusik, ya, dia tahu bagaimana detailnya bahaya musik, bagaimana pergaulan bebasnya. Kemudian dapat hidayah, dia ngaji. Dia tahu betul bahaya musik. Sehingga dia benar-benar meninggalkan. Dia hati-hati sama anak-anak, jangan dengar musik. Karena dia pernah mengalami seperti itu. Dia pernah mengalami jahiliyah tentang musik, misalnya. Ya, maksiat tentang musik. Ini contoh, bagaimana lagi para sahabat yang mendapati masa di mana jahiliyah semuanya ada. Mau zina, mau bunuh-bunuhan, perang-perangan, hina, kabilah. Membunuh anak sendiri, rusak semua, terkumpulkan. Sahabat tahu persis. Kemudian datang cahaya hidayah dengan sempurna. Jadilah mereka generasi yang terbaik. Ya. Tapi ini mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala. Kita ambil yang pertama lah ya, mudah-mudahan cukup ya. Al-mas'alatul ula, perkara jahiliyah yang pertama, ini sudah kita singgung dalam syarah Al-Qaidul Arba, ini hanya sekedar mengulang. Ya. Perkara jahiliyah yang pertama yang paling parah, annahum yata'abbaduna bi'ishraki salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi, yuriduna syafa'atahum indallah. Perkara yang diselisih oleh Nabi yang pertama adalah mereka dahulu, orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah dengan mensekutukan orang-orang soleh, dalam doa mereka kepada Allah dan dalam ibadah mereka kepada Allah. Mereka berharap dengan mensekutukan orang-orang soleh dengan Allah, mereka berharap mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh tersebut. Bidhannihim annallaha yuhibbu dhalik. Mereka menyangka Allah suka kalau disekutukan dengan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wa anna salihina yuhibbunahum kama yuhibbunahum. Dan mereka menyangka orang-orang soleh suka dengan mereka kalau mereka melakukan demikian. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu apa yang tidak beri mudarat kepada mereka dan tidak beri manfaat kepada mereka. "Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka berkata, "Sembahan-sembahan kami ini adalah perantara pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah." Jadi mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka, tujuan utama adalah Allah, cuma ini sekedar pemberi syafaat. Ini perkataan orang musyrikin. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dari surat Yunus 18,
Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam surat Zumar ayat 3. Kata Allah, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka yang mereka sembah, apa kata mereka kalau ditanya, kenapa kalian menyembah wali-wali kalian, orang-orang saleh? Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi yang mereka sembah ini bukan tujuan utama, hanya perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah atau sebagai pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, "Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan ini adalah perkara terbesar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Fa ata bil ikhlas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan perkara yang menyelisih mereka semua itu ikhlas. Mereka berbuat syirik, mereka mensekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka dengan keikhlasan. Wa akhbaru annahu dinullah. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya ikhlas adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Alladhi arsala bihi jami'ar rusul, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh nabi dengan membawa keikhlasan. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama Allah ya agama yang murni. Wa annahu la yaqbalu minal a'mali illa al khalis. Dan Allah tidak menerima dari amal saleh kecuali yang ikhlas. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi aljanna wa ma'wahu annar. Dan Allah mengabarkan, barang siapa yang melakukan apa yang mereka anggap baik, seperti orang-orang jahili yang menganggap baik dengan mengambil sembahan-sembahan sebagai wasilah antara mereka dengan Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, atau syufa'auna indallah, untuk memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ibadah, sehingga mereka sembah, sehingga mereka berdoa kepada orang-orang saleh tersebut, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa hadhihi hiyal mas'alah allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafir. Gara-gara perkara ini, perkara kesyirikan dan tauhid, perkara kesyirikan ini, maka manusia terpecah belah menjadi muslim dan kafir. Ini ya artinya perkara jahiliyah yang paling parah, kesyirikan tentunya maksudnya. Wa indaha waqa'atil adawah, gara-gara perkara ini muncullah permusuhan. Wa li ajliha syuri'al jihad, gara-gara perkara ini disyariatkan jihad. Kama qala ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, dan agama ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat 39. Ini perkara pertama yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Perkara ini perkara yang paling urgen, yang paling penting, yang paling berbahaya, karena ini isinya adalah kesyirikan, ya. Di mana orang-orang jahiliyah dahulu mereka ternyata menyembah orang-orang saleh. Dan ini sudah dijelaskan dalam Qaidul Arba, ada yang mereka menyembah nabi, ada yang menyembah Uzair, ya, ada yang menyembah malaikat, ya. Mereka menyembah malaikat, ya. Sampai dalilnya sudah kita sebutkan pada pembahasan kita tentang Al-Qaidul Arba, ya. Ada yang menyembah jin, ya. Sehingga banyak mereka sembah. Di antaranya mereka menyembah orang soleh, ya. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah orang soleh? Seperti Lata. Lata orang soleh, yang ketika meninggal kemudian dibuat patung Lata. Dia orang soleh. Karena yaitu Sawiqul Hujat. Kata Ibn Abbas, dia dulu bagi-bagi makanan gratis kepada jemaah haji. Sebagaimana kaum Nuh alaihissalam dahulu juga menyembah orang soleh. Latar wadan suwa yaguf yauk nasra, ini lima nama orang soleh. Tapi ketika meninggal dibuat patung sehingga disembah. Kenapa mereka menyembah orang soleh? Padahal orang-orang soleh tersebut menyembah Allah. Karena mereka punya syubhat. Syubhat mereka yaitu orang-orang soleh ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah untuk memberikan diri mereka kepada Allah. Dan mereka mengatakan kalau kita langsung kepada Allah tidak diterima. Ya. Kita harus melalui perantara, ya. Dan saya sudah sebutkan bagian perkataan Al-Alusi, ya. Al-Alusi. Jadi Al-Alusi tadi yang saya sebutkan, Al-Alusi yang menyarah, saya bilang tadi dia ada Ahlul Bait, keturunan Al-Husain, Ahlul Bait, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyarah syarah Masail Jahiliyah. Al-Alusi ini punya kakek, ya, yang punya buku Ruhul Ma'ani, alim besar, punya buku Ruhul Ma'ani, ya. Di mana Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, kakeknya Al-Alusi yang menyarah buku ini, dia mengatakan, ya, dia ketemu dengan sebagian orang-orang
yang dai-dai mengatakan, kamu kalau minta jangan langsung kepada Allah. Kamu siapa? Allah tidak akan tengok sama kamu. Kalau minta lewat nih orang-orang wali-wali, minta sama wali-wali. Jangan minta sama Allah, Allah tidak tengok kamu. Subhanallah. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Maha Rahmat, ya. Maha perhatian sama hamba-hambanya. Kemudian dibilangkan jangan minta lewat wali-wali. Ya Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika mereka bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i da'an. Aku mengabulkan doa orang yang meminta kepada aku. Ya. Lihat perkataan Ar-Razi. Ar-Razi sekitar abad ke-7. Ya, abad, dia menjelaskan ketika menyalah tentang ayat ini, mengatakan ini seperti para orang-orang yang beribadah di kuburan. Disebutkan di zaman dia. Ya. Yang mereka kalau mau beribadah, mereka minta lewat orang penghuni kubur. Dianggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Insya Allah saya nukilkan perkataan Razi tentang masalah ini. Razi dari madzhab Syafi'i. Ya. Maksud saya, bahwasanya inilah yang terjadi. Sebagian saudara-saudara kita di zaman sekarang mengikuti perkara jahiliyahnya orang terdahulu. Sehingga mereka penghuni kubur minta kepada penghuni kubur. Ya, mereka tidak malu-malu sebagai mereka ada mengatakan, apalagi di daerah Arab sana ada mengatakan, ya Badawi, ya siapa kayak dipanggil, ya Abdul Qadir Jailani, ya kalau orang Syiah mengatakan ya Hussein, ya manggilnya manggil wali-wali, bukan manggil Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menganalogikan Allah dengan raja yang tidak perhatian. Kalau kau minta raja, minta presiden, presiden nggak dengar. Caranya lewat menteri, lewat menteri. Nanti kalau menterinya sudah oke, rajanya pasti mau. Subhanallah, mau disamakan Allah dengan presiden atau raja, tidak ya. Ya. Bagaimana kita mau lewat apa namanya wali-wali tersebut sementara Allah menyuruh kita beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita diskusi sama mereka, mereka punya syubhat. Mereka punya syubhat dan itu wajar. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka punya syubhat sama. Kalau ditanya kenapa kalian menyembah wali, ini adalah pendekat kami haula isfa'ana indallah. Ini pemberi syafaat bagi kami si Allah. Ditanya kenapa kalian menyembah wali-wali, kata mereka liqarribuna ila Allahi zulfa, untuk mendekat kami kepada tujuan kami dengan kalian sama 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 Allah, cuma kalian langsung kita punya cara lewat wali-wali. Dan mereka berjidal sebagaimana Allah mengatakan wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqq, dan mereka berdebat dengan kebatilan untuk menghancurkan kebenaran. Itu yang mereka lakukan. Jika antum perhatikan, jika syariat menyatakan jimat itu syirik, jimat itu apa? Jimat benda dipakai tawakalnya kepada jimat itu syirik, apalagi kemudian dalam kondisi lagi mendesak panggil wali-wali, gimana tawakalnya full kepada wali tersebut? Syirik akbar terjadi kepada sebagian saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kepada mereka. Wallahu alam bisawab. Ini perkara pertama, saya tidak ingin panjang lebar karena sudah kita bahas dalam Al-Qaidul Arba. Pertemuan yang kedua bisa dikembali mendengar ceramahnya di YouTube ya. Wallahu alam bisawab. Ini saja mungkin saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat dan para dokter yang namatilah sebenarnya. Insya Allah kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.